CEO lagi berjudul The Straw Man. Straw ini bukan sedotan ya teman-teman, tapi orang-orangan sawah guys. Aku pikir ini straw sedotan tapi bukan ya. Oke, jadi kita akan berperan sebagai karakter yang tersesat, pergi dari mana mau kemana terus tersesat di ladang jagung guys. Oke, langsung saja kita mainkan. Oh, sebenarnya itu mobil kita ya. Itu kayaknya kita lagi mau tersesat nih sekarang nih. Lagian lu tujuannya mau kemana? Kenapa bisa tersesat? Emang lu gak bisa buka Google Map aja gitu, ha? Kocak. Alright. Kita berada di pedesaan yang asri dengan ladang jagung yang luas. Ladang jagungnya terlihat lebat dan mengapa di tengah jalan ada itu, ada jarum-jarum itu, guys? Kayak dilarang lewat gitu. Kan nyangkut jadinya mobil gua kalau begitu. Kalau enggak bannya bocor, kocak. Apakah aku telah dijebak, teman-teman? Mengapa tiba-tiba di tengah jalan ada kayak begituan, coy? Damn, what's the chance? Aduh, apaan sih? Aku baru pertolongan, nggak ada sinyal. Seperti biasa, guys, game horror tidak ada sinyal ya, teman-teman. Kita kalau maju bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Naik mobil pasti nggak bisa dong. Aku lihat ada jalan di situ ya, tapi aku nggak mau ke situ dulu. Aku mau lurus dulu. Aku pengen tahu apa yang akan terjadi bila kita lurus saja terus jalan kaki. Ah, mentok, nggak bisa guys. Oke, no way to go. Memang harus ke sela-sela jagung ini ya teman-teman. Oke, let's go. Dan sebenarnya saya tidak mau datang ke sini, pasti nanti bakal ada sesuatu. I am very 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 sure. Oh, lihat itu guys. Look at that. Look at that, the straw man. Oke, okay, bye. Semoga nanti lu jangan hidup ya, jangan hidup lo. Awas lu hidup lo. Eh, mana tadi? Eh, sebentar. Wait a moment. Wait a moment. Oke, oh, ini. Tadi tuh ada rumah. Nah, wow. Ada tanah luas yang kosong, lalu di tengah-tengahnya ada rumah, guys. Oh, banyak ternyata orang-orangan sawahnya, woi. Look at that. Another straw man. Oke, okay. Jangan bilang itu orang beneran yang digantung, coy. Oh, ada tanda tadi yang tangan, cuman aku mau keliling dulu, maybe something around here. Kayaknya nggak ada, teman-teman. Oke. Okay. Ini pintunya. Oke, ternyata dari belakang bisa, dari depan juga bisa masuk. Hah? Suara apa itu? Lah, suara apa ya? Lu ngapain di sini? Apa seseorang mengunciku? What? Apakah ini sebuah prank? Ya lu, makanya lagi masuk-masuk aja, kocak, men. What is this? Kok ada tanda? Sudah ada lubang, guys. Oh, maybe kita akan meletakkan sesuatu untuk naik ke atas. Maybe. Oke, okay, berarti kita maybe mengambil tangga. Oke, okay, ada radio. Nah, tidak terlalu terdengar dia ngomong apa ya. Di sini nggak bisa lewat. Ya apa? Kenapa dia jadi berbeda sama kamu? Aku menderita, aku berteriak, dan aku ingin mengakhirinya segera. Tapi kamu kenapa? Apa ini maksudnya, woi? I don't understand back. Catatan aku tangga. Oh yeah, okay, this one what I need. And then kita letakkan tangga ini di sebelah sini dong. Okay, up, go to upstairs. Apakah yang ada di sini? Aku melihat sebuah catatan lagi, guys. Oh, bukan catatan, koran. Oh my god. Oh my god, males banget bacanya. Oke, okay, my friend, aku akan baca dulu biar cepat, nanti aku skip dulu ya, teman-teman. Baiklah, ada koran yang berisi dengan berita telah ditemukannya mayat-mayat di pinggir jalan, guys. Dan akhir-akhir ini sedang meningkat. Tetapi anehnya adalah si mayat itu selalu ditemukan di sebelah mobilnya si korban. Dan si mobilnya itu selalu mengalami seperti kerusakan ringan gitu ya. Seperti misalnya ban yang kempes. And then anehnya adalah mayatnya itu benar-benar brutal, guys, brutal metongnya. Terus saya seperti menderita dulu sebelum metong, hasil investigasinya para polisi ya. Tetapi sampai sekarang masih tidak ada keterangan yang jelas dan polisi masih menginvestigasi. Alright, kita back
terlebih dahulu, terus what should I do? Barnkey, equip. Alright, Barnkey. Berarti kita bisa go from here dong. Hah, mau nyari bantuan malah terkunci di sini, kocak. This one? No. Oh, this one. Alright. What's going on? It wasn't like this before. Iya. Yeah. Perasaan sebelumnya luas. Mengapa tiba-tiba jadi seperti ini? Hello? Hello, wait. What happened, ayah naon? Coba kita screenshot terlebih dahulu, oke. Okay. Berarti lurus. Oh my god, my friend, aku melihat sesuatu di sana. Itu seperti strawman. Di tengah-tengah, jangan bilang strawman-nya hidup. Bagaimana ada orang-orangan sawah di sini? Apa itu barusan? Apakah aku gila? Ini beneran gak sih? Apa aku udah mati? Oke. No, I think you're not dead. Tapi kamu sebenarnya telah masuk perangkap halusinasi. Oke, wait a minute. Ada jalan ke kanan, ke kiri. Ada lurus. Where should I go? Oh, tiba-tiba jalanannya jadi kanan, kiri. Ah, bingung. Lurus aja dulu lah. Tapi kayaknya bukan deh, mentok. Oh no! What is that? What? Tiba-tiba ada bayangan hitam mencari mengejar-ngejar. Terus aku apa ini? Mimpi ini kah? Apakah aku hanya mimpi di siang bolong? Mimpi di siang bolong tidur sore-sore, guys. Ya suka aneh ya. Apa yang terjadi? Aku di mana? Laki-laki itu tidak seperti manusia. Wow. Oke. Pasti aku sedang berhalusinasi. Sebaiknya aku cepat-cepat pergi dari sini. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, you have to, yes. Terus gimana? Space? Apa? Oke, wait. Oh, ada. Ah, I need key. Oh my god, I need key, oke. Okay, wait a minute, my friend. What is... Ini aku harus ngapain, uy? Oh my god, ini sebuah kotak yang sangat besar. Kita terjebak. Ini gak bisa. Aduh. Harus ngapain ini, coy? Ada sesuatu kah yang bisa aku ambil? Oke, okay, I see ada gerbang di sini, ada tuas. Oh my god. Haruskah aku masuk? Aku memiliki perasaan yang tidak enak. Ada catatan, guys. Dia memperhatikanmu dan dia menunggu setiap teriakan akan dibiarkan. Aku merasakan kedinginan. Tapi kamu masih di sini. Kenapa dia nggak ngambil kamu? Apa yang kamu tunggu? Aku tidak mengerti sama catatan-catatan. Wait a minute, di sini ada tuas. Haruskah aku kalau aku jalan gini? Kaget hamba ya Tuhan. Oh my god, jangan. Pintunya tertutup, teman-teman. Dan kita dikejar sepertinya sama makhluk strawman. Oke, ada apa ini? Mati. Oh, ini generator kah? Wow. Aduh, males banget. Ya. Pusing. Ya, mati nih Aing. Gimana caranya? Ya, generator nggak bisa nyala. Astaga, ya Tuhanku, itu ada bensin. Wah, harus diisi dulu kayaknya bensinnya deh. Ya elah, boy. Ya, gue harus nyari ini dulu nih, jangan-jangan nih. Aduh, mak, pusing hamba. Nyari apa? Dirigen. Kenapa lu udah di situ? Pusing gue, gue pusing gue. Taruh, bentar, coy. Bentar ya, bun, bentar ya, kakak. Ini tuh bisa, kok kayak bisa? Oh, tadi itu generator. Oh, what is this? No, belum. Bentar, aku bisa mati nggak sih? Oh, bisa mati, kocak. Astaga. Bentar, aku harus pergi kemana, wih? Aduh. Oke, kalau misalnya nggak deket. Oh, ini yang tadi jalan pertama. Kaget hamba ya Tuhan. Tolong dong, sabar dong. Oke, ini pom bensin. Bensin aja, bukan pom bensin, wih. Aduh, banyak banget lagi generatornya. Terus aku harus cari ini dulu, dirigen. Oh, ini yang tadi nih. Aduh, di mana pula?
Mana I inget, uy. Oh, I see something. Yeah, yeah, I see something. Sebentar. Ah, lu. Ah, dia bukan yang ini, bukan yang ini. Ah, ambil. Ikut. Oh, no. My God. Ya, mana bensinnya? Ini. Hah? Hah? Gimana sih maksudnya? Oh, nggak usah ngisi bensin. Ini udah ada bensinnya apa di dalam diri can ini, ha? Oh, like that? Okay, how much I have to? Aduh, banyak banget lagi. Ah, kampretos. Eh, mohon maaf ya, malah berkata kasar, Aing. Nah, dua. Mana lagi? Aduh, banyak lagi. Dan aku nggak tahu mana aja yang perlu aku isi, coy. Aduh. Ini terlalu luas ya. Terlalu luas, kakak. Terlalu luas. Oh, ini ada lagi. Okay, nice. Nice. Give me the other generator, please. Oke, nggak ada di sini, kosong. Apakah aku harus ke sini? Di sini adakah? Nggak ada di sini, kosong. Guys, aku nggak hafal jalan, guys. Sumpah, ini aku jalan aja ngasal. Sumpah, kemana dah? Nggak ngerti lagi dah. Oke. Tiga. Ya udah berapa? Ya udah banyak, coy, yang aku nyalain, coy. Tapi aku nggak inget. Oh, ini yang tadi ya. Sebentar. Mungkin kita ke sebelah sini. Ah, nice. Another generator. Oke, ke sini. No. Oke, nice. Mana lagi yang perlu kita isi? Isi bensin. Ah, oh, salah. Ini jalan yang pertama. Oke, ini jalan yang pertama. Aduh. Di mana itu? Makhluk nih di mana? Kocak, kaget gua, coy. Maaf guys. Kaget. Mana lagi generator? Berikan aku generator. Nah, di sini maybe ada nggak? Aduh, banyak banget ruangannya, pusing hamba. Oh my God. Oke, generator sudah menyala. Sekarang aku harus mencari tuas. Tuas di mana? Tuas mana aku tahu? Sekarang aku jadi pusing, ada di mana, coy? Ah, mengapa hariku sangat buruk sekali, teman-teman ya? Udah mata tersesat, mobil kempes. Bis mobil kempes dikejar-kejar strawman. Kasian banget ini karakter kita, guys ya. Kita harus mencari sebuah pojok. Pojok mentok, guys. Pojok mentok. Aku ingat itu tuh ada di pojok mentok. Ada tuas. Muncul lagi orangnya. Pojok mentok ada tuas, coy. Pojok mentok ada tuas. Di mana? Pojoknya yang mana ya? Bukan itu. Wait a moment, please. Wait a moment. No. Bukan pojok kayak begini. Bukan pojok kayak begini. Aku inget tuh kayak diri, bukan dirigen, kaleng-kaleng, guys, kaleng merah. Kalau nggak salah ya. Malah balik lagi ke depan, kocak. Mengapa I selalu comeback ke depan ya? Bye-bye. Nah, bukan itu tapi di sini nggak ada. Alamak. Udah, ini disabetin, woy. Sini kah? Nggak juga ya. Aduh, pusing guys. Nah, finally this one. Equip. Oke. Nah, sekarang cari buat pasang tuasnya di mana? No. Aku udah lupa pasang tuasnya di mana, woy. This one. Oke, okay, nice. Terbuka. Cepetan dong. Awas dong. Ya apa? Aduh. Oh, ada kunci. Ambil kunci. Kocak, aduh, meninggal dah airnya. Hilang. Ampun. Oke. Dia di sebelah sini harusnya kan. Mana tadi? Ini. Mana tadi ruangannya? Oh, ini. Ambil. Ikut. Aduh. Ya.
sekarang saatnya kita kabur. Aku nggak tahu kabur kemana, tapi kocak dah. Maybe here? Here? No, mana tersesat. No? Maybe here? No! Oh, ini betul. Oh, oke. Let's go. Oke, let's go. Kabur. Apa ini tiba-tiba mengapa ada tangga menuju kegelapan? Apakah aku sekarang berada di alam baka, coy? Sebenarnya aku udah metong dari tadi sepertinya, ha? Oh, aku di luar. Oke, tapi berbeda, guys. Guys, nggak, gue yakin ini gue masih di alam baka ini nih. Alam diantara kematian dan kehidupan, coy. Gue kagak tahu nih gue masih hidup apa kagak, sumpah dah. Gue masih hidup tapi gue nggak tahu ini. Berbeda, guys, warna putih. Kok jadi rumah? Mengapa menjadi sebuah rumah, coy? Mengapa menjadi sebuah rumah berwarna putih dengan baling-baling angin? Tadinya kan kayak gudang gitu kan, terus ayo kudu kemana ini sebentar-sebentar, apakah ada yang bis? Haruskah aku masuk ke dalam rumah ini, ha? Baru aja gue keluar, masa masuk? Enggak, guys, enggak masuk. Jadi kita keluar dari ini nih, kayak ruang bawah tanah. Kita pergi, kita kabur ke tempat lain, guys. Ini tempat lain. Enggak, kita masih hidup. Kayaknya mungkin kita masuknya dari yang gudang, keluar-keluar ada sini. Soalnya tadi kan ada tangga ya. Ya, oke. Semoga ini adalah jalan yang benar. Bye. Gak tahu sih jalan yang benar apa ini. Rumahnya mana itu? Rumahnya di sana. Jangan bilang gue nanti di jump scare lagi nih. Yaelah, mentok, kocak. Enggak mentok, guys. Oke. Ya mentok, kocak. Enggak. Masih ada lagi kesini. Gue di jump scare. Ya. Sebentar, guys. Aku melihat sesuatu di sana. Oh my God. Lu hidup kagak? Lu strawman kan? Gue tau lu orang-orangan sawah. Lu hidup kagak? Kaget. Apa? Ya, hidup, guys. Udah metong lah kita, guys, ini, guys. And then, bagaimana nasib kita, coy? Bagaimana nasibku sebagai orang yang tersesat? Oke, musiknya seperti musik ending. Sepertinya memang tidak ada jalan keluar happy ending dari game ini ya, teman-teman. Kita sudah berhasil kabur mati-matian, ujung-ujungnya ternyata kita tersesat di jalan buntu dan ada strawman menunggu di jalan buntu itu ya, teman-teman. Dan kita metong mayit badan kita di nggak tahu diapain ini, berdarah-darah di deket mobil kita, sama seperti berita di koran, guys. Oke. Kayaknya cerita dari game ini lumayan seru. Cuman aku berharap ada game, ada ininya ya, ada apa namanya, good ending. Seandainya ada good ending, jangan cuman bad endingnya aja, coy. Aku suka VHS, apa namanya, pixel gitu loh, model gambar pixel, and then clear objective, nggak ribet gitu ya. Cuman tadi emang agak gelap aja sih yang bagian ini ngisi-ngisi bensin ya, teman-teman. Oke, sekian game Strawman. Semoga kalian terhibur, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video, bye-bye.